3. Oke, selamat siang semuanya. Kali ini saya bakalan mereview satu unit Katana GX tahun 96. Dan cuaca hari ini sangat panas. Saya berharap cepat hujan ya. Oke, ini Katana GX tahun 96 milik Mas Dani Tambojo untuk galeri. Nah, ini sekarang berharga berapa? Ini buka harga di angka 69 juta. Nah, 69 juta masih boleh ditawar ya. Jadi kita bakalan mereview secara detail 69 juta boleh ditawar ya. Saya tekankan boleh ditawar. Kondisi mobilnya seperti apa? Makanya simak video ini sampai selesai. Siap. Oke, kita review ya. Oke. Okay. Oke, mari kita review untuk Katana GX tahun 96 ini bareng Mas Dani. Oke, kita tanya-tanya langsung ya. Kita reviewnya ini nyantai aja. Siap. Kita mulai dari depan dulu aja. Oke, okay, siap Mas Ben. Oke. Okay. Nah, karena memang ya review mobil harus dari depan. Siap. Nah, ini bawah nih. Oke. Okay. Nah, tatanan-tatanan bumper gimana nih? Untuk tatanan bumpernya ini masih cukup rapi semua Mas Ben. Untuk karet-karetnya juga masih rapi, karet bumper depan belakang. Siap. Terus plastik-plastik fender-fendernya juga masih bagus, orisinil. Ya. Masih rapi semuanya. Terus apalagi ya, terus untuk body overall ini masih utuh banget Mas Ben, utuh masih banget ya. Terus knobsetnya juga masih ada semua. Terus ini untuk bodinya, untuk lantainya pun juga tidak ada kropos, jaminan ya. Ya, terus untuk semuanya, untuk karet kaca, karet body semuanya masih rapi, masih rapat, masih utuh semuanya. Seperti itu Mas Ben, siap. Kategori cat banyak orinya, yang jelas banyak sekali orinya. Dan ini untuk kategori catnya masih mulus, minim baret tentunya, stripping juga masih original 96. Terus pokoknya ini mobil looknya original look Mas, peltnya sudah kaleng. Terus apalagi ya, ban serep ini peltnya beda. Ya, tapi ukuran sama ya. Ukurannya sama ya, kayak oh iya sama ya. Ukurannya sama, siap. Terus talangan itu, yang penting talangan wajib mitek Mas Ben. Utuh talangannya, utuh semuanya. Terus nol dempul masih banyak banget orinya Mas Ben untuk kategori jatnya. Dan apalagi ya, nah ini untuk di bagian kaki-kakinya juga masih utuh dan bersih banget. Seperti biasa Mas Ben, ini mobilnya udah kita full detailing dari bagian body, interior, eksterior, mesin, kaki-kaki, semuanya udah kena semua. Oke, okay. Interiornya oke. Okay. Aja. Siap, oke okay, Mas Ben. Interiornya seperti ini, original 96. Untuk interiornya masih rapi. Terus di ini untuk ininya, pegangannya juga masih rapi, nggak ada cecel sama sekali. Terus apalagi ya? Karpet dasar udah dicuci. Lantainya udah kita cuci juga. Enggak ada kropos sama sekali. Tidak ada kropos. Knok-knoknya pokoknya masih ada semua Mas Ben untuk Katana ini. Terus apalagi ya? Di bagian belakang. Oke, siap. Bagian belakangnya seperti ini Mas Ben. Ini jok Katana GX ada ke sana ya. Siap. Oke, ada kropos ya. Masih utuh banget, nyenengin, pokoknya mobilnya nyegerin kalau ini Mas Ben. Knalpot juga masih original. Originalnya knalpotnya masih lengkuk-lengkuk. Terus ini Mas Ben, ini pajaknya ini bulan 11. Ya, sebulan lagi. Bulan 11. Tapi ini udah kita pajekin. Oh, udah gitu ya. Berarti full setahun. Full 1 tahun. Full 1 tahun pajaknya ya. Aman. Oke. Okay. Untuk mesinnya gimana ini? Siap, untuk mesin. Sudah detailing? Ah, ini Mas Ben untuk mesinnya, ini juga udah kita full detailing untuk mesinnya kering, masih rapi juga, luar biasa. Katakan dongkraknya juga masih ada, rapi pokoknya. Terus ini beberapa segel juga masih ada Mas Ben di sini. Ini beberapa ya segel coret-coretan kuning lah di
di tahun 96 itu beberapa masih ada yang nempel. Seperti biasa Suzuki Motor Corporation, terus apalagi ya kalau untuk bagian mesinnya Katana itu aja sih. Yang pasti mesinnya halus. Yang pasti mesinnya halus. Aman. AC gimana? AC dingin, power steering normal. Terus apa lagi? Remnya? Remnya, okay. Oh iya, remnya ini udah apa? Servo. Jadi udah ringan, lebih pakem. Lebih pakem dan siap. Ya. Kan kan saya lihat itu. Iya, Mas. Siap. Terima kasih ingetin. Oke, siap. Terus apa lagi ya? Yang pasti untuk kondisi mobilnya look original. Look original, siap untuk bernostalgia, siap buat jalan-jalan lah pokoknya ini. Kaki-kaki gimana? Kaki-kaki normal semuanya. Masih enak ya. Masih enak. Bannya juga masih lumayan tebel, insya Allah mobil ini nggak ada PR. Siap buat bernostalgia jalan-jalan, walaupun mobil tahun 96 tapi untuk kebersihan dan keglowingannya nggak kalah lah sama mobil-mobil yang baru. Oke, close the cup aja, ya. Itu cupnya ditutup lagi. Siap. Nah ini mobilnya kayak gini ya. Oke. Ini lantai-lantai semuanya udah dibongkar ya? Udah dibongkar Mas Ben. Maksudnya semuanya bersih. Buat yang minat kemana nih? Buat yang minat bisa hubungi di kontak 081-229-431-88. Mau dicek unit langsung boleh banget. Mau tanya-tanya langsung via WA aja. Nanti pas respon kita pastinya. Oh iya, ini kelewatan sedikit Mas Ben. Ini infeksinya oke juga masih ada. Quality control. Ya. Dari Suzuki. Ya, biasanya udah pada hilang, ini masih nempel kebetulan. Siap. Oh. Ini bagian sini. The real nol jempol ya. The real nol jempol. Rapi banget mobilnya. Oke, ini mobilnya rapi sekali ya. Jadi ini recommended buat teman-teman semuanya. Harganya 69 juta. Tapi masih boleh ditawar kok. Pajaknya full baru setahun. Nah, jadi kalian kayak beli mobil baru full setahun, belum ada ya malahan ya. Belum ada bulan 11 sudah dipajekin dulu. Jadi ya ini kolong-kolongan yang depan juga nih ya, bersih banget, sudah dibersihkan. Ya, pokoknya untuk mobil ini sudah full detailing. Silakan ditawar aja, lokasinya ada di Yogyakarta. Dengan harga segitu saya rasa wajar banget. Oke, sampai jumpa di video berikutnya untuk unit-unit yang istimewa selanjutnya.